Di Melaka, kami mendapatkan reaksi penarik beca berdaftar. Mereka yang ditemui menyambut baik pakej rangsangan ekonomi 2020. Bagi mereka, bantuan RM600 itu secara sekali bayar dapat meringankan dan membantu mereka yang terjejas kurang-kurangnya kemasukan pelancong khususnya dari China ke negeri itu. Itulah, gembira lah sebab sekarang sewa pun kurang, pelancong pun kurang. Satu hari nak dapat RM10 pun susah. Ni kira kerajaan bantu ni kira ada kelonggaran sikit lah kita nak apa, buat belanja je. Banyakkan penyakit-penyakit yang daripada negeri China. Jadi di situlah saya terpaksa sabar. Kalau nak ikut, satu hari saya menarik daripada pagi masa sekarang baru dapat satu trip, itu pun RM15 saja. Jadi Alhamdulillah lah. Memang tempat sejarah, tempat pertama. Banyak pelancong datang. Sekali saya tengok tahun 2020 ni, terjejas, terlampau teruk. Tapi saya bersyukur, kerajaan nak bagi bantuan sikit. Perasaan aku main bagus.